Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di akun Guru Les. Hai Sobat Edukasi, masih semangat belajarnya kah? Ya, materi kali ini kita akan belajar matematika tentang trik cara mengerjakan persen dan juga akar pangkat 3. Bagaimanakah proses pembelajarannya? Mari kita simak bersama. Ada ilustrasi soal seperti ini. 20% dari 50 titik-titik. 40% dari 70 sama dengan titik-titik. 80% dari 120 sama dengan titik-titik. Bagaimanakah cara mengerjakannya dengan cepat? Ya, kita bahas bersama. Soal yang nomor 1. 20% dari 50, cara mengerjakannya adalah, kita lihat angka 20 dan 50. Di sini kita ambil angka depannya, yaitu 2 dan 5. Kita kalikan. 2 kali 5 sama dengan 10. Maka 20% dari 50 adalah 10. Untuk soal nomor 2, 40 dan 70. Kita ambil angka yang depan, yaitu 4 dan 7. Kita kalikan 4 kali 7 sama dengan 28. Kemudian untuk soal yang nomor 3, yaitu 80 dan 120. Kita ambil angka yang depan, yaitu 8 dan 12. Kita kalikan 8 kali 12 sama dengan 90. Demikianlah cara mengerjakan persentase dengan cara cepat. Kemudian untuk ilustrasi soal yang berikutnya, yaitu akar pangkat 3. Bagaimanakah cara mengerjakan akar pangkat 3 dengan cepat tanpa kalkulator? Mari kita simak penjelasannya. Yang pertama, akar pangkat 3 dari 1, yaitu 1. Kemudian akar pangkat 3 dari 512. Bagaimana cara mengerjakannya? Kita cukup menjumlahkan. 5 tambah 1, 6, 6 tambah 2, 8. Maka jawabannya 8. Kemudian untuk soal yang nomor 3, akar pangkat 3 dari 4913. Pengerjaannya sama, kita jumlahkan. Nah, seperti ini, tengah-tengahnya 4 tambah 9 tambah 1 tambah 3 sama dengan 17. Nah, untuk yang terakhir, yang nomor 3, angkanya lebih banyak lagi ya. Nggak usah takut, sangat mudah. Kita mengerjakannya juga sama menggunakan penjumlahan. Akar pangkat 3 dari 17.576 sama, kita jumlahkan. 1 tambah 7 tambah 5 tambah 7 tambah 6 temunya adalah 20. Nah, demikianlah cara mengerjakan akar pangkat 3 tanpa kalkulator dengan cepat. Nah, Sobat Edukasi, demikianlah 2 trik cara mengerjakan pengerjaan persentase dan juga akar pangkat 3. Mudah begitu kan? Nah, mudah-mudahan cara tersebut bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Demikian materi kali ini. Jumpa lagi pada kesempatan berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam edukasi.